Sahabat Kompas.com, seperti diketahui, konflik Rusia-Ukraina saat ini sedang memanas pasca Presiden Rusia Vladimir Putin umumkan operasi militer. Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasil Hamyanin peringatkan Rusia terkait reaktor Chernobyl yang dapat membahayakan Eropa. Pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl saat ini telah direbut Rusia. Hal itu dikonfirmasi oleh penasihat kantor kepresidenan Ukraina, Mikhailo Podolyak, pada Kamis 24 Februari 2022. Menurut Podolyak, ini merupakan ancaman paling serius untuk Eropa saat ini. Diketahui, PLTN Chernobyl pernah meledak pada 1986, yang hingga kini meninggalkan sepeta kawasan di Ukraina yang sangat tinggi tingkat radioaktifnya. Beberapa sumber menyebut, bencana Chernobyl 1986 sebabkan puluhan orang tewas dan lusinan orang terjangkit penyakit serius akibat paparan radiasi nuklir. Debu radioaktif yang terbawa angin itu juga menyebar hingga Prancis dan Italia Barat. Tak hanya itu, jutaan hektar lahan pertanian terkontaminasi paparan radiasi hingga pada tahun-tahun berikutnya banyak hewan ternak lahir dalam kondisi cacat. Dubes Hamyanin mewanti-wanti, apabila reaktor di Chernobyl itu meledak kembali, maka memori kelam pada 1986, yakni bencana nuklir di kawasan itu, akan terulang kembali. Ledakan itu dapat mencakup seluruh Eropa dan dimungkinkan hingga mengenai Afrika dan Asia.